Halo teman-teman, jumpa lagi di channel TV Anak Indonesia. Hari ini kita akan membuka mainan baru. Namanya adalah My Carry Along Pizza Shop. Mainan ini ditujukan untuk anak-anak usia 2 tahun ke atas. Nah, mainan ini bentuknya seperti koper. Jadi, di dalamnya terdapat bagian-bagian yang digunakan untuk bermain. Ada 21 pieces mainan di dalamnya. Wah, udah gak sabar nih ingin langsung buka dan bermain. Yuk, kita langsung buka saja yuk. Nah, kita langsung buka saja. Cara membukanya seperti koper. Nah, ini dia dalamnya. Ini adalah plastik yang pertama. Ini plastik yang kedua. Dan yang ini plastik ketiga. Ini adalah yang keempat. Yuk, kita buka satu-satu dulu yuk mainannya yuk. Selanjutnya pasang bagian ini. Yang ini di sebelah kanan. Dan satu lagi di sebelah kiri. Selanjutnya, jatuh. Nah, selanjutnya kita pasang ini di atasnya seperti iya gitu. Kok nggak pas ya? Sebentar. Nah, sudah pas ya. Terus kita pasang atasnya bagian. Oh, bagian ini dulu. Ini di sini. Lalu berikutnya di sebelah atas. Ya, sudah. Setelah itu kita akan memasang bagian lainnya. Oh, ini dia. Nah. Ya, di sini. Nah, setelah itu baru kita bisa menyiapkan lainnya. Ada gelas. Ada gelas, ada juga piring, ada dua piring di sini, ada juga ini untuk pizza, membakar pizzanya. Dan di sini ada saus. Sini untuk tempat bumbu-bumbu. Di sini untuk tempat saus.
ini tadi untuk spatula memanggangnya. Dan di sini ada pizza-pizzanya, ada 4 bagian. 1 2 3 dan 4 bagian. Kita susun dulu. Ini untuk pizzanya. Nah, sudah selesai nih. Jadi ada 2 buah gelas, 2 buah piring, ada spatula, ada pizza, ada tempat untuk memanggang pizzanya, ada bumbu-bumbu dan saus, dan juga di sini ada tuh untuk tempat meletakkan pizza ketika sudah matang. Lucu ya? Kita buat dulu ya, sebentar ya. Nah, sudah jadi seperti ini, lucu ya? Seperti beneran loh. Nah, sekarang kita mulai menempel stiker-stikernya supaya lebih kelihatan seperti asli. Nah teman-teman, apabila semuanya sudah lengkap ditempel dengan stiker dan juga bagian-bagiannya sudah dirangkai, maka akan terbentuklah seperti ini. Wah, keren ya teman-teman. Nah seperti ini. Kita putar dulu ya untuk teman-teman supaya bisa melihat secara keseluruhannya. Nah, ini tampak sampingnya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini dari belakang. Seperti koper bentuknya ya. Sudah lengkap. Sekarang kita akan coba membuat pizza. Ayo. Pizzanya kita taruh sini dulu. Dikasih tomato sauce. Nah, saus tomat. Lalu kita kasih toppingnya dulu ya. Mau pakai cheese. Sprinkle. Terus kita kasih beef pepperoni. Sprinkle. Kita kasih sosis. Sprinkle. Kasih juga fresh tomato, tomat. Kita taruh. Lalu kita kasih paprika. Ya, kita taburkan di sini. Lalu yang terakhir kita kasih cheese powder supaya enak. Nah, sudah siap deh untuk dibakar. Kita masukin ke dalam tungkunya ya. Aduh, jatuh. Kita masukin ke dalam tungkunya ya. Nah, kita masukkan pizza ini. Akan dipanggang kurang lebih sekitar 15 menit hingga dagingnya matang dan kejunya meleleh. Aduh, nggak sabar, kelihatannya enak banget loh. Aduh, lama sekali ya menunggunya. Selagi menunggu, gimana kalau kita siapkan peralatannya? Ada piring. Dan juga kita isi gelasnya dengan minuman. Wah, sudah matang. Wah, enak sekali kelihatannya.
kejunya sudah meleleh. Wah, nggak sabar deh, ingin segera memakannya. Ayo, kita makan yuk. Nah, kita taruh sini ya. Nah, aduh panas. Nah, kita ini ya, kita ambil ya satu-satu ya. Sebentar ya. Ah, udah nggak sabar. Ayo kita coba yuk. Nah, ini satu. Satu lagi di sini. Aduh panas. Nah, di sini. Nah, kita juga bisa menambahkan lagi saus tomat dan juga cheese powder di atasnya. Tambahin sedikit biar lebih kerasa kejunya. Tambahin Tring 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 tring. Tambahin saus tomat juga nggak ya? Boleh deh, sedikit aja deh. Sedikit aja ya. Nah. Wah, mari kita makan. Nyam 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 nyam. Wah, enak banget. Wah. Duh, enak banget pizzanya. Wah. Sosisnya sangat terasa. Nah, tuh di atasnya bisa kelihatan ya toppingnya. Tuh sosisnya banyak, pepperoninya banyak, cheese-nya juga banyak. Wah, lezat sekali. Duh, haus. Haus. Aduh, kenyang juga ya. Karena ukuran pizza ini cukup besar. Aduh, berarti ini sayang dong ya belum dimakan. Kita taruh ke tempatnya aja ya, supaya bisa dimakan lagi nanti. Kita taruh aja ya di dalamnya ya. Satu. Aduh. Dan juga dua. Nah, ini bisa dibawa pulang nanti tuh, biar pizzanya tetap lezat dan juga hangat. Wah, seru banget ya ternyata mainan ini. Nah teman-teman, itu adalah mainan pizza-pizzaan kita hari ini. Wah, seru banget ya. Nah sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dah teman-teman, sampai jumpa lagi.